Halo guys, ketemu lagi dengan aku Heru Susanto. Jangan lupa subscribe channelku guys, karena aku akan membahas mengenai hewan peliharaan yang asik tentunya. Dan kali ini guys, aku pulang kampung. Ini di Nganju guys. Ya, ini di Nganju. Dan memang aku sering pulang kampung. Dan bisa jadi kelak aku akan tinggal di sini guys. Ya, karena sudah 16 tahun aku sekarang bersama Rey guys. Jadi tradisi pulang aku selalu kayak coba anginnya di sini kenceng guys, karena ini memang kota angin. Walaupun tidak ada pantai di sini, tapi angin di sini betul-betul kencang. Rey sini Rey. Aku bersama si Rey guys. Ya gak begitu kelihatan guys karena hijau. Rey. Ya gak begitu kelihatan guys. Dia gak begitu kelihatan karena hijau dan tanaman di sini juga hijau. Guys, Rey ya. Jadi nggak begitu kelihatan. Nggak begitu kelihatan karena memang si Rey ini dia hijau dan pohon-pohon ini, maaf, pohon itu juga hijau. Yang paling membuat dia nggak begitu kelihatan, guys. Ya karena tanaman-tanaman ini hijau. Nah, itu teman-teman, kalau teman-teman dekat sawah dan kebetulan tanamannya kebetulan kalau di sawah kan rata-rata ya, kalau misalkan jagung itu ya hijau waktu masih muda, terus padi kalau masih muda ya hijau, terus rumput, nah kayak itu kan padi, nanam padi guys. Nah risikonya guys, kalau teman-teman burungnya ini warna hijau jadi nggak begitu kelihatan, walaupun sebenarnya burung hijau itu cantik sekali. Ya risikonya itu kalau di video saja, tapi kalau di live ya tetap kelihatan guys. Tapi kalau di video teman-teman kan kadang-kadang kurang lihat, tapak lihat detail. Halo, kurang begitu detail untuk di video. Jadi video sendiri juga sulit juga kadang-kadang, kamera sulit, kecuali kalau makau yang videoku yang kemarin. Kalau makau kan memang kalau toh hijau guys tetap kelihatan karena memang bulunya besar. Jadi kalau terbang makau kan cenderungnya kan kepakannya itu kelihatan asik guys. Jadi sekali kepak, dua kepak, tiga kepak itu betul-betul tampak. Di video sendiri pun gak sulit, kameramen gak sulit ya. Tapi kalau burung-burung kecil, waduh sulit. Semakin kecil semakin sulit, lovebird. Sebenarnya kalau live itu terbangnya yuk asik ya. Cuma kalau untuk konten YouTube guys, teman-teman kalau memang sebagai YouTuber, your parrot lover ya, YouTuber memang mengabadikan burung-burung small parrot itu agak sulit. Apalagi ditambah warnanya kayak gini. Ya idealnya kalau memang untuk di dokumentasi itu memang asik burung-burung besar. Burung-burung besar itu asik. Tetapi untuk ini hanya untuk pengambilan video, tapi bukan berarti kalau secara hobi burung-burung kecil itu asik sekali guys. Aku dari dulu ya, dari pegang parrot sebenarnya dari kecil, waktu aku memang di kampung ini sebenarnya aku sudah mainan burung-burung kecil.
kalau memang aku main di waktu di Surabaya itu dari tahun 2013, aku sudah memegang ya small parrot, khususnya lovebird ya, karena ini hobi guys, suka small parrot, suka dari dulu ya. Medium aku ya pernah megang medium parrot, cuma memang small parrot itu aku suka. Dan aku ini memang dulu aku pernah merawat small parrot yang asik ya, misalkan yang lebih kecil dari lovebird. Yang lebih kecil dari lovebird itu ya woodgie ya, atau disebut parkit ya. Parkit ya, aku juga pernah menjinakkan parkit. Tetapi juga yang asik sebenarnya itu ada juga yang small parrot, lebih small lagi, itu parrotlet ya. Parrotlet itu aku pernah merawat, tapi kelihatannya aku pengen lagi sebenarnya parrotlet. Cuma aku masih, tapi mau merawat ini, aku lagi sering keluar kota ini guys, sering pulang kampung. Tapi aku sebenarnya pengen ini, ada kepinginan lagi untuk merawat parrotlet. Nah kalau parrotlet nanti aku free fly, teman-teman pasti juga di YouTube itu ya mohon maaf ya, karena aku suka small parrot juga, jadi kalau dilihat itu kecil ya mohon maaf, gak akan sebesar kayak mako kan enak. Tapi aku suka small parrot ya, dan sebenarnya jenis parrot apapun ya itu indah, jadi bukan masalah besar kecilnya, tapi kasih sayang kita guys. Nah itu beberapa argumentasiku mengenai warna parrot dan size parrot sehingga sulit didokumentasikan. Itu teman-teman kalau memang hobi mendokumentasikan ya, teman-teman harus lihai karena memang ada kesulitan tersendiri untuk mendokumentasikan parrot, small parrot warna hijau free fly di sawah, kebetulan tanaman. Nuri kan makan buah.